Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Sebelumnya mohon maaf, aku upload bullet journal ini tidak sesuai dengan saat bulan berjalan. Sekarang ini udah bulan Mei dan aku baru upload bullet journal untuk bulan Februari. Oke, tema bullet journalku di bulan Februari ini dipenuhi dengan gambar heart and teddy bear karena banyak yang bilang bulan Februari ini adalah bulan penuh cinta. Jadi ya, aku bikin gambar ini aja. Semoga bullet journal ini bisa jadi referensi atau inspirasi buat kalian-kalian yang mungkin pengen bullet journalnya gak kosong atau gitu-gitu aja gambarnya. Hope you like it. Sedikit cerita aja, sebenarnya aku udah buat bullet journal yang harus dilakukan di tanggal itu. Aku tulis langsung di kolom tanggalnya sekalian, gak di kolom catatan tersendiri seperti di bulan Januari lalu. Thank you.
di sebelah halaman habit tracker, langsung aku buat weekly log untuk minggu pertama